Seorang penternak kambing kini bimbang dengan kebenaran kabar didengarinya mengenai kehadiran harimau belang di kampung Seri Repah Tampin sejak seminggu lalu. Penduduk berkenaan Idris Isa, 57 tahun berkata, ia selepas berlakunya kejadian ternakan kambing biri-birinya yang mati di dalam kandang dengan kesan gigitan. Katanya dia menyedari seekor kambing biri-birinya sudah mati dalam keadaan terkulai dengan kesan gigitan, manakala seekor lagi kambing ternakannya pula sudah lesap yang didakwa mungkin telah dimakan haiwan liar tersebut. Idris berkata dia kini sedang menunggu kehadiran kaki tangan daripada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Negeri Sembilan untuk menjalankan siasatan. Kira kali pertama berlaku kan? Awak dah seronok dah 5-6 tahun dah. Ini pertama kali lah kejadiannya. Seekor lah yang setakat ni. Seekor lagi dia dah apa? Buat lagi makan. Lagi. Oh maksudnya 2 ekor lah. Ada 2 ekor. Seekor dia bunuh. Dia patut dia nak bawa keluar ni. Nak tarik tak dapat dia sangkut kan? Tadilah apa ni. Apa nak bagi dia makan. Lepas tu apa ni. Tak tengok dah terkulai macam ni. Tu awak pun dah suspek benda tu dah sekarang ni dah kecoh pasal apa kan? Pasal lima bolang ni kan? Dah kampung ni dah kecoh pasal lima bolang ni tu. Awak pun dah suspek dah ikut dia pula kan? Tu yang apa awak tak tahu bantu dengan kawan ni. Tak tahu orang tengok kan? Minggu lepas lah dia orang apa ni ada dah ambil gambar semua. Gambar lima bolang kan. Dia balap sebelah jeram lah. Tapi antara jeram dengan sini pun tak jauh kan. Dia laluan dia saja ni. Bukit ni. Takut mungkin kot dia sambil-sambil lalu terbau kan kambing ke. Dia bau sikit lah kambing ni.